dengan Arek Nino Vlog. Nah, kali ini aku ingin sedikit yang ini vlog terakhir ini yang terakhir ini, karena ini adalah hal dan ini gadgetnya Tara pakai apa namanya toga sebanyak Ujong National University, dan ini aku bareng masjid ya juga. Nah, oh Andi mau buka, oh dikasih pakai aku guys, oh terima kasih pada ini dapat dari mana ya. Ini guys, ini dapat dari info aja dari cowok lah, cowok dikasih pula pink pula kan. Jadi coba jelasin nih. Jadi wisuda di sini tuh gimana sih? Aku enggak bingung. Iya, gimana ya? Oh iya. Wisuda kita bisa pertama kali. Pertama meskipun kita S1 skip. S1 skip. Langsung di sini ya. Di sini. Gitu. Dan ya, tahu kayak ginilah. Jadi aku juga enggak jelas ini wisuda ini gimana. Cuma dapat toga, pinjemin toga, kasih jatah, terus foto-foto, udah diumbar kayak ayam. Oh, ini jatahnya kebalik. Ini kayak gini, contohnya gini. Wow, masih ada Inggrisnya sama ada Koreanya. Iya, kayak gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi, gimana ya? Ya seneng sih, soalnya 2 tahun. Ya, 2 tahun. Cuma, setelah apa yang kita... Kurang gitu loh, iya. Kalau di Indonesia kan ada arak-arakan, terus ada kadang ada tawuran. Iya, jangan tawuran dong. Ya, at least rame lah. Ya, rame lah, apa yang meriahin. Tapi ya, emang karena di sini mungkin kebudayaan sih ya. Cuma, sebenarnya sih, kalau yang S3, ada upacaranya di sini juga ya. Nah, ini masjid ini kayak penasaran, jadi kita mau lanjut S3. Enggak lah. Nanti dulu lah. Jangan sekarang. Mau main-main aja dulu. Main-main. Belajar terus. Habis itu balik ya? Iya. Loh, iya. Doain aja. Oh, dikasih lo. Ada tua. Oke, dan di sini banyak cakep lo. Bentar ya. Cakep kan. Nah, nanti kita akan terbuka bareng anak-anak Indonesia yang lain. Oke, stay tune. Halo. Apa nih? Ngomong apa nih? Tahu. Ye, dapat banyak buka. Ye. Udah pertama kali. Sampai graduation nanti, semoga makin dewasa. Sukses kerjaan nanti di sana di Indonesia. Aku sedih karena aku harus pergi sana kan. Pokis. Iya, enggak mau beneran. Kan dirimu kan S1-nya itu juga. Oh iya. Bedanya gimana sama wisuda? Iya, iya, wisuda. Aku kan enggak pernah ikut wisuda sih. Wisuda di Indonesia itu. Wisuda di Indonesia itu gimana, Kak? Wisuda di Indonesia itu gimana, Kak? Foto-foto. Enggak. Satu-satu ini di sama rektor dipanggil. Wisuda di Indonesia itu terus lebih rempong kalau yang perempuan, lebih sakral. Iya. Kan? Dan kita harus nyanyi himne kampus. Iya, ya, himne kampus. Oh iya. Mars kampus. Iya, ya, benar. Terus nyanyi apa? Lagu kebangsaan. Wahai. Apa itu? Sama bagi guru itu. Terus bagimu negeri, terus himne guru. Himne guru. Tapi kalau di sini lihat deh. Cuma gini doang, guys. Cuma kata-kata doang. Jadi it's so different. Udah. Buat titip ya. Ini ada Mbak Sabrina. Halo. Ini belum lengkap nih, harusnya 9. Kenapa beda sesinya? Terus ada tukang fotonya. Happy ya. Tapi ya di sini sedih karena bakal berpisah dengan teman-teman yang ada di sini. Yeah.
Kepetnya, Pak. Apanya? Talinya di depan nih, Pak. Tanda kamu polanya yang miring. Gimana sih gini ya? Enggak bener. Ini yang lagi di depan. Yang lagi di depan. Di kiri aja, di kiri aja sih biar enggak nanti. Salah masih kanan saya. Saya rektor ya. Ayo. Tidak masa paling indah. Masa mana aja? Ya HP hitam ya, HP hitam nih. Ini HP hitam nih. Nih. Bebas dong ekspresinya, bebas. Ini nih. Ekspresinya. Satu, dua. Kaca. Ya. Apaan? Ya udah matiin dulu nih. Halo guys. Oh, jadi guys, how to participate. Date question day ini, cara kalian menempuh studi, segera lulus, biar kita pakai kerja kayak gini. Bye-bye. Stay tuned dan subscribe. Wah, selamat malam. Anginnya kenceng banget. Mbak Sab bilang dong subscribe Arek Mino Vlog. Subscribe this vlog. Comment, subscribe, like. Padahal dia belum subscribe loh, jahat kah?